Assalamualaikum teman-teman Jadi hari ini saya kedatangan sebuah paket Yaitu lensa Sigma 16mm Dengan bukaan lensa 1 F1.4 ya. Ini saya beli untuk kebutuhan Kayak konten Kebutuhan project ya, Bikin video klip Atau wisuda, acara wedding dan yang lainnya Pokoknya kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan Untuk video atau visual ya, Yang nanti akan dipadukan Di Sony A5000 nah jadi saya pernah cari-cari nih konten ya seputar Sony A5000 yang dipadukan dengan lensa ini dengan lensa Sigma ini itu adanya di konten orang Barat men kalau di konten kita kebanyakan 6.300 lah 6.400 nah, teman-teman bisa lihat nantilah hasilnya di konten berikutnya untuk saat ini kita akan unboxing aja lensa ini ya jadi lensa ini saya beli dengan harga kurang dari 5 juta dan lebih dari 4 juta jadi kisaran harga 4.800 ya. Oh ya, yeah. sebelum dibuka, kita tes dulu. Ini agak ada koclak ya. Mungkin ini di dalam dusnya ya, koclak tuh. Terus tidak ada tulisan yang seperti biasanya. Kalau saya beli drone, saya beli apa ya barang-barang elektronik selalu ada kata-kata di videokan ya. Tapi di sini tidak ada tulisan harus di videokan dan tidak menerima komplain kalau tidak di videokan. Ya, yeah, biasanya sih suka ada, tapi ini tidak ada ya. Nggak apa-apa lah, oke. Okay kita unboxing ya barangnya seperti apa dalamannya dan nanti ke depan saya akan banyak mereview seputar dengan Sony A5000 ya kamera mirrorless produk Sony yang kalau menurut saya cukup kompatibel ya di videographer pemula untuk pemula dan ya murah juga sih oh ya sedikit informasi ya sambil kita ngomong-ngomong sambil buka jadi saya berbicara saat ini menggunakan dari Sinko ya Sinko G2 dengan dua transmitter dan satu receiver. Oke, okay, ini udah kelihatan. Nah, jadi saya kalau mau beli lensa belum pernah saya beli lensa second karena lensa itu harganya pertama jatuhnya itu sedikit ya harga lensa. Jadi ini sebagai investasi aja untuk kebutuhan konten, kebutuhan visual mudah-mudahan konten yang saya sajikan nanti ke depannya menggunakan lensa Sigma ini dengan A5000. Kalau dengan A6300, A6400, 6 atau 5100 minimalnya ya. Ya udah pastilah mungkin bagus atau gimana ya. Itu udah memenuhi standar untuk videografer. Tapi kalau untuk konten videografer yang amatiran seperti saya mungkin akan tanda tanya menggunakan sigma yang bukaannya F1,4 DCDN. Saya beli ini karena tertarik oleh kontennya Putra Ausa. Yang dimana ini lensa pengambilannya wide tapi bokeh. Itu, itu yang saya butuhkan ya untuk konten saya. Harganya hmm, juta nah, 700 an lah. Ini saya dapat yang namanya ini ya. Oke kita akan buka lensanya. terlalu terang nih. ISO-nya. Oke, ISO di 500 sekarang. Ini seperti biasa ini pari rimbon. Ini jarang sekali digunakan dan malas kalau dibaca juga tapi ya jangan disantok ya. Udah ya kan membaca ya. Oh, jadi ini yang membuat kocak tadi di dalam. Ini lensanya teman-teman. agak berat juga nih. Lensa Sigma ya. Wih, alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah teman-teman, ini ada tulisan C-nya terus di sini ada tulisan 16 mm 1 berbanding 1,4 DCDN DCDN ini katanya DCDN itu untuk uh, mirrorless yang APS-C bukan yang full frame ya. Oke, ini benar ukurannya. Kita akan coba teman-teman ya. Kita akan tes dulu. <tuh> ini penutupnya. Wis, ini lensanya men baru megang saya begini rasanya megang lensa yang cukup lumayan mahal ya untuk sekelas saya ya teman-teman ini lumayan cukup mahal. ini ada oh, apa ini oh, ah lupa lagi eng kalau lagi konten begini biasa tiba-tiba ya lupa namanya. nah ini teman-teman ya kita akan lihat ini penampakan dari Sony A5000 ya kalau kita akan coba gunakan lensa dari Sigma asli teman-teman saya deg-degan. Sekarang saya akan bandingkan kalau seandainya ini kamera murah, kamera murah ya. Dia harga kisaran 3 juta ini, teman-teman. Kita akan coba bismillah. Kamera Sigma men. Wow. Ya, mungkin segitu aja dulu konten dari saya. Nanti saya akan uh, apa jelaskan di konten berikutnya saya akan review secara langsung hasil pengambilan dengan menggunakan lensa kit dan menggunakan lensa sigma perbedaannya pokok jauh apakah ya bagus pakai ini atau lebih bagus pakai lensa sigma silahkan kalian cari di konten review lainnya yang ada cuman konten dari luar negeri yang jelaskan kalau dari dalam kita saya belum nemu nggak tahu ya nggak tahu sayanya nggak tahu memang danmu ya oke segitu aja dulu teman-teman saya akan coba-coba dulu yuk mudah-mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh